Sampai suatu hari saya membuktikan bahwa oh ternyata Git Corolla tuh bisa cakep seperti ini dengan ubahan yang memang sesuai dengan pakem, sesuai dengan katalog lah ya, yang memang ada di luar negeri, ternyata bisa kita aplikasikan ke mobil kita tanpa merusak atau merubah dari bentuk tersebut. Jadi dari estetika, dari fungsionalitasnya masih dapat, sehingga memang akhirnya sesuai nih dengan apa yang saya pengen gitu.